Wakaf tak semestinya bagi tanah. Ya ke ni? Wakaf boleh dengan duit? Ya ke ni? Wakaf melalui potongan gaji pun boleh? Ya ke ni? Wakaf boleh mula dengan serendah RM5? Biar betul. Assalamualaikum. Hai guys. Kita semua tahu kan, wakaf ni satu amalan sunat yang sangat dituntut oleh agama kita. Wakaf ni pahalanya berkekalan. Kita pernah dengar kan satu hadis Rasulullah SAW yang membawa maksud, apabila seorang itu mati atau meninggal dunia, terputuslah segala amalan dia kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang sentiasa mendoakan. Sedekah jariah tu wakaf lah. Rupa-rupanya guys, wakaf ni tak semestinya wakaf dengan beri tanah atau bagi rumah atau bagi bangunan je. Wakaf dengan duit pun boleh. Dahlah boleh dengan duit, boleh niat wakaf untuk mak ayah kita pula tu. Saya pun dulu mulanya tak tahu juga kita boleh berwakaf dan boleh niatkan untuk mak ayah kita ni, sama ada dia orang masih hidup ataupun dah meninggal dunia. Rupa-rupanya boleh. Boleh sangat-sangat. Inilah yang paling best dengan buat wakaf ni. Ya Allah, Engkau ampunilah segala dosa kedua ibu bapa aku dan masukkanlah mereka ke syurga-Mu, Ya Allah. Amin. Nak berwakaf sekarang ni dah tak susah, guys. Dah mudah. Dah boleh buat secara online je. Guna handphone. Sambil minum-minum kopi, sambil tengok TV, sambil baring-baring. Tekan-tekan je, dah boleh berwakaf. Masa dapat duit lebih tu, nak terus berwakaf? Boleh. Nak berwakaf melalui potongan gaji? Lagilah boleh. Nak berwakaf sekarang? Sekarang? Boleh. Ambil handphone. Type iwakaf.muib.gov.my. Kat website tu, anda boleh daftar sebagai pewakaf. Kemudian, pilih sama ada nak berwakaf secara tunai melalui FPX atau nak berwakaf secara potongan gaji. Lengkapkan maklumat, pilih atau berniatlah sama ada nak berwakaf untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Tu je. Senang kan? Mau kita berwakaf. Semoga harta kita manfaatnya berkekalan. Tapi kan, takkanlah kita nak berwakaf RM5 je. Pahala ni berkekalan, tuan-tuan. Bye. Assalamualaikum.